Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Junet memberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswa sekolah staf dan pimpinan tinggi Sespimti Polri terkait kinerja dan fungsi Dewan serta proses koordinasi dengan mitra kerja DPR RI khususnya dengan pihak Polri. Saat menerima kunjungan siswa Sespimti Pendidikan Reguler ke-26 di Gedung Sekjen DPR RI Jakarta, Sekjen DPR RI Ahmad Junet menjelaskan mengenai tugas dan fungsi DPR RI yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang diperkuat dengan kerjasama alat kelengkapan Dewan dengan mitra kerja dari kementerian dan lembaga negara. Jadi mereka berkeinginan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah kedewanan, mekanisme kerja Dewan, kemudian bagaimana masalah demokrasi dan juga masalah pemilu. Ahmad Junet memaparkan kepada para siswa Sespimti Polri mengenai gambaran kerjasama yang terjalin antara DPR dengan Polri yang dinilai cukup baik di bawah kemitraan Komisi 3, seperti dukungan Komisi 3 kepada anggaran Polri dan kerjasama keduanya dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Kebetulan Polri kan menjadi salah satu mitra di Komisi DPR, itu Komisi 3 khususnya. Nah, untuk dukungan itu bisa tercermin di sana bagaimana dukungan terhadap anggarannya, bagaimana dukungan terhadap personil-personilnya. Semua itu dibahas di dalam Komisi 3. Mega dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. We'll be right back.